Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku sekalian, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita awali pertemuan kita di sore ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat melanjutkan kajian kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga pelajaran kita di sore ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah untuk disampaikan, mudah untuk dipahami dan diamalkan dalam kehidupan kita. Tapi kita masih berlanjut membahas tentang bahasan fikih salat, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semakin baik cara kita beribadah kepada Allah, kemudian semakin bermanfaat salat yang kita lakukan, tidak hanya urusan akhirat kita, tapi dampak-dampak di balik ibadah salat ini bisa kita dapatkan manfaatnya saat kita masih berada di dunia. Ya. Gitu ya. Bahwa kita pernah bahas di awal pertemuan bahwa salat itu menjadi penting tidak sekedar pada penilaiannya, tapi pada manfaatnya yang terkait erat dengan dampak kehidupan kita di dunia. Ya, kita masih ingat sudah pernah kita bahas, orang sholat kalau benar sholatnya pasti jadi orang baik, ya, cenderung tenang dalam bersikap, kemudian mudah dalam beraktivitas, kemudian mendapatkan jawaban doa yang cepat ketika dia memohon, dan dijamin kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Jadi kita tinggal evaluasi sampai pertemuan hari ini, jika sholat kita belum mendapatkan benefit yang tadi disebutkan oleh Al-Quran, sholat tapi masih ada mudah melakukan perbuatan yang dilarang misal, maka ada sesuatu yang belum sempurna dalam sholat kita. Sholat tapi belum bisa menenangkan keadaan pada yang semestinya, ada sesuatu yang harus dilengkapi. Ya. Karena itu kita sudah bahas bagaimana cara kita sholat untuk mendapatkan semua itu. Cara mudahnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, cara paling mudah adalah sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian persis seperti menyaksikan saya sholat. Ya, melihat saya sholat. Itu ada di Al-Bukhari nomor hadis 631. Hati-hati, jangan dianggap sepele. Karena zaman Nabi saja, Nabinya ada. Ada orang datang langsung di samping Nabi sholat. Selesai sholat, Nabi katakan, "Sholli fa innaka lam tusalli." Anda cepat sholat lagi karena Anda belum sholat. Ya. Dia sholat lagi. Selesai salam, Nabi katakan, "Sholli fa innaka lam tusalli." Anda sholat lagi karena Anda belum sholat. Sampai tiga kali. Sampai orang ini berkata, "Ya Rasulullah, la adri kaifa usalli." Saya tidak tahu lagi dengan cara apa saya mesti sholat. Ya. Bagaimana lagi caranya? Maka dia berkata, ajarkan saya bagaimana cara sholat. Alimni kaifa usalli. Ajarkan saya bagaimana cara sholat yang benar. Maka diajarkanlah oleh Nabi dari awal sampai akhirnya itu. Selesai mengajarkan itu, dan kemudian menyampaikan pada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian persis seperti melihat saya sholat. Karena kita tidak pernah melihat Nabi, bahkan dalam mimpi belum tentu ketemu Nabi, maka kita akan bertanya pada orang-orang yang pernah melihat Nabi sholat, seperti apa cara sholat beliau. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada bahasan bersedekap dalam sholat, ya. Sudah mulai takbir, sudah tangan mulai digenggam dan disimpan di dalam, di atas dada. Sudah sampai situ ya. Seingat saya saat kita di As-Sa'adu itu ya. Baik. Sekarang kita akan lanjutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan sholat, ya. Setelah beliau bertakbir, ya. Saya nyirkan suaranya sebentar. Baik. Saya ingatkan kembali, ya, hati-hati, kadang-kadang seringkali lupa, ya, baru belajar begitu mau praktek sudah lupa lagi gitu, ya. Dan lupa itu kan suka menyebabkan orang enggak ingat, ya, jadi masalah. Silakan. Berdiri, ingat betul, ya. Yang dirapatkan lurus kaki bagian belakang tumitnya, bukan kaki bagian depan. Ya. Kalau tumitnya lurus, ya, gambar yang hitam, kalau tumitnya lurus, pasti dampaknya kepada bahu akan sejajar yang paling atas. Ya. Kemudian posisi imam dan makmum ini sudah kita bahas. Bertakbir, mengangkat tangan, ya, saat diangkat itu ada makna yang disampaikan pada kita, buang urusan dunia ke belakang. Saat takbir sudah, gak usah bawa dunia lagi, makanya disebut dengan takbir atau ihram. Saat takbir kita sudah harus ihram, ya.
Ihram itu menepikan segala yang dilarang, tidak terkait dengan sholat. Ya. Di pekerjaan simpan dulu, handphone matikan dulu, segala yang tidak ada hubungan dengan sholat sudah selesai. Supaya tidak mengganggu saat sholat. Ya. Anda ingin khusyuk, tapi begitu takbir, ya, handphonenya bunyi misalnya, kan mengganggu juga. Ya. Anda ingin khusyuk, tapi saat takbir, ya, pekerjaan masih dibawa, macam-macam masih dianjurkan. Nah, itu tidak akan mudah mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Ya, maka disebut dengan takbiratul ihram. Boleh sejajar dengan bahu, saya agak cepat. Takbir pertama yang diajarkan Nabi, hadraman kibaihi, sejajar dengan bahu di sini, ya. Al-Bukhari nomor hadis 715 atau sejajar dengan daun telinga, ya. An-Nasa'i nomor hadis 1101 di sini. Boleh kita menempel sedikit. Ya. Kemudian setelah itu diletakkan di dada, ya. Ini kalau sedang angkat dunia dibuang ke belakang, jadi jangan pikirin lagi hal yang tidak penting. Nah, ya, belum gajian, kenapa telat, macam-macam, dolarnya turun, apa naik, ya, minyaknya pun turun terus, ya, insyaallah. Oke, kita lanjutkan dulu. Selanjutnya ini kita berhenti di sini kemarin. Ya, kalau sudah takbir, maka silahkan langsung letakkan yang kanan, langsung letakkan di punggung yang kiri. Ada dua cara, bisa langsung menutup seperti ini, bisa pergelangan ketemu pergelangan, atau lewat sedikit cara pertama di sini. Oke. Atau yang kedua, cukup tutup yang telapak kanan, menutup punggung yang kiri digenggam seperti ini. Ya, simpan di atas dada. Tapi yang penting Anda ingat, tolong catat betul ini, ya, karena ini jarang diajarkan. Ya, kita harus gali dulu ke dalam sumbernya baru kita dapatkan, ya. Yang paling penting di sini rahasianya adalah yang terdapat di surah ke-11 ayat 114 itu, surat Hud. Ini asalnya kenapa ada sedekap. Mulanya tidak sedekap. Jadi asal salat yang pertama itu ketika takbir, itu tangan tidak ke sini, tangannya ke sini. Irsal namanya. Jadi enggak sedekap, ya. Dan tolong jangan disimpulkan kalau yang begini berarti Syiah, belum tentu. Ya, saya sudah pernah tegaskan kemarin, tidak setiap yang tangannya begini Syiah, tidak. Karena asal salat itu bukan bersedekap, asalnya begini. Ya, cuma nanti ada satu kejadian yang menjadikan setelah itu Nabi mencontohkan untuk bersedekap, berpindah dari begini kepada begini. Ada dua hadisnya yang sama-sama mengajarkan itu. Kisahnya sudah pernah saya sampaikan, seseorang melakukan kesalahan lalu minta kepada Nabi SAW untuk diberikan hukuman supaya di akhirat nanti dibebaskan dari itu. Masya Allah, Anda bisa bayangkan, ya, orang-orang di zaman Nabi ketika melakukan kesalahan pun dia mengakui, sadar saya salah, ya Rasulullah tunjukkan jalan pada saya supaya tidak diungkit lagi nanti, saya ingin selesai sekarang, ya, hati-hati, ya, hati-hati. Nah, sementara orang menyembunyikan kesalahannya, mereka malah tampakkan supaya dikoreksi. Dengan dari situ dia bisa belajar kebaikan dan bisa memperbaiki diri. Ya. Maka ketika dia melakukan kesalahan itu, Nabi mendiamkan, ya, karena waktu sholatlah tiba. Nah, begitu selesai sholat, dia bertanya lagi, ya Rasulullah, tolong hukum saya berbuat salah. Maka tiba-tiba Nabi membacakan ayat yang sudah turun pada beliau saat tuntas menuntaskan sholat itu. Wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal layl, tunaikanlah oleh kamu sholat dengan sempurna antara pagi dengan petang, ya, maksudnya dari mulai fajar sampai dengan ke asar, wa zulafan minal layl, sampai mencapai ke maghrib dan isya, ya, awal malam. Jadi itu menunjukkan sholat yang lima waktu itu dari mulai fajar, ya, sampai dengan isya. Ayatnya belum selesai, tiba-tiba muncul kalimat innal hasanati yudhibna sayyiat, ya, sungguh kebaikan-kebaikan yang Anda kerjakan itu, ya, kalau dilakukan karena Allah, itu akan menutup kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat. Ya. Jadi kalau seseorang berbuat baik, istighfar dari salahnya, kemudian dia berbuat baik, maka kebaikan ini akan menutup sifat-sifat buruknya. Ya. Akan dihilangkan, selama bukan dosa besar. Ya. Selama bukan dosa besar. Anda pernah dengar hadis ini, salat yang satu dengan yang lainnya menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan sepanjang bukan dosa besar. Pernah dengar itu? Oke? Okay? Jadi kalau ada kekurangan, prasangka yang tidak baik, ya, kata-kata yang tidak bagus dan sebagainya, itu dengan sendirinya saat salat, saat kita istighfar, kan bukankah saat ruku itu istighfar? Ya, subhana rabbiyal azim, subhanakallahumma bihamdika, Allahumma ighfirli. Bukankah saat sujud itu taubat? Bukankah saat ruku di antara dua sujud kita bertaubat, ya? Kalau benar salat kita, ini yang ini nih hilang nih. Ya. Kenapa? Supaya saat kita pulang itu sudah selesai, sudah beres, ya. Dan kita belajar supaya tidak melakukan lagi. Nah, orang ini ketika menunaikan sholat, ya, dibacakan ayat itu oleh Nabi setelah selesai sholat. Kata Nabi, kamu kan sudah sholat, ya, dan kamu sudah istighfar, dosa kamu sudah diampuni oleh Allah. Jadi tidak ada hukuman lagi, ya, tidak ada hukuman lagi. Karena itulah kemudian kisah ini, nah, memberikan
sebuah pelajaran penting bagi kita, akan munculnya gerakan sholat saat kita bersedekap itu. Jadi kenapa tangan kanan menutup tangan kiri sejak saat itu, dia angkat, tutup begini. Ya. Perhatikan, kalau yang kanan itu cenderung dikerjakan atau digunakan untuk mengerjakan yang baik atau yang kurang bagus? Umumnya yang baik. Ya. Yang kiri sebaliknya ya? Ya, sebaliknya yang kiri. Nah, kenapa yang kiri didahulukan ditutup oleh yang kanan, yang kiri didahulukan seakan-akan memberi kesan bahwa, maaf, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Siapapun yang pernah hidup pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Hati-hati. Tapi kalau Anda pernah melakukan kesalahan, jangan didiamkan. Cepat tutup dengan kebaikan. Tutup istighfar, taubat, kalau salah pada orang minta maaf, jangan ditunda-tunda. Ya, Anda menunda satu kesalahan untuk memperbaikinya, itu sama dengan memperlebar masalah. Ya. Anda punya salah pada teman misalnya, seketika bisa minta maaf, tapi Anda tunda-tunda, kesempatan yang panjang ini digunakan oleh setan untuk melebarkan masalah. Ya, teman yang Anda bicarakan mungkin bicara kepada yang lain. Ya, gak nyangka saya sama si dia, tuh sudah nyangka. Saat Anda bilang tidak nyangka, gak nyangka, saya itu sedang nyangka itu. Ya. Loh, temannya mengatakan, oh begitu ya, baru tahu saya. Muncul, datang lagi yang satu, kenapa sih? Ah, tuh. Udah melebar lagi tuh. Niat-niat mau minta maaf malam hari, ternyata sampai maghrib itu sudah 10 orang yang menyebar. Apalagi sekarang gak ada orangnya, statusnya sudah dibuat. Ya? Hati-hati tuh. Ya. Baik ya, pelan-pelan. Jadi tidak semua orang bersih dari kesalahan, pasti ada yang pernah dilakukan yang salah. Ketika Anda pernah merasakan kesalahan, maka segera tutup. Ya. Lalu Al-Qur'annya wasari'u Ali Imran 133 itu. Wasari'u ila maghfirah. Segera Anda fikirkan untuk segera memperbaiki diri, cepat taubat. Dan kalau sudah seperti itu, innal hasanati, kejar dengan melakukan kebaikan. Yudhibna sayyi'at, satu kesalahan yang pernah kita lakukan, kalau ditutup dengan kebaikan, itu akan menutup yang salah ini. Orang akan melupakan. Itu sudah jaminan Allah. Orang-orang yang sudah pernah berbuat salah, lalu dia bertobat, mengakhiri kesalahannya, meninggalkan perbuatan buruk ini, lalu mengisi dengan yang baik-baik, itu Masya Allah, yang ini akan ditutup oleh Allah. Sampai hari kiamat tidak akan dibuka. Sampai hari kiamat. Ya. Coba nih, kalau disebutkan Umar bin Khattab, adakah orang yang terfikir untuk menyebutkan kesalahannya? Tidak ada. Ya. Yang tahu sahabat Nabi, begini, begitu. Adakah orang kalau disebutkan Abu Darda, teringat bahwa beliau itu seorang non-muslim? Ya. Seorang Kristen yang sudah banyak masa pengikutnya, ya, kemudian beliau juga maaf berbisnis ulum dan sebagainya, lalu berteman dengan Salman Al-Farisi, ya, Salman seorang baik, seorang yang lembut, ya, Masya Allah, itu boleh bergaul. Barangkali di kantor Anda bukan seorang muslim saja, ada teman dari agama lain, tidak harus mencegah Anda untuk berdiskusi, ngobrol, ya, ya, tersenyum bersama, ngobrol bersama, sah-sah saja. Nabi saja ngobrol dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani, ya, masa kita membatasi diri? Yuk makan bareng yuk, maaf ya kamu tidak seakidah, silahkan aja cari yang lain. Mempersulit diri itu yang seperti itu, ya, persulit diri. Ya. Saya akan pindah dari Indonesia. Kenapa? Tidak Islami. Saya mau pindah ke negara Islam saja. Naik pesawat juga yang bikinnya bukan orang Islam. Ya. Yang pakai Facebook itu siapa yang bikinnya? Ya. Handphone siapa yang bikin? Jadi kita harus cerdas dalam berpikir. Urusan ibadah sifatnya ritual itu zero tolerance. Tapi urusan muamalah bahasa Qurannya selalu nas, manusia, manusia, manusia. Cuma kita memberikan frame supaya tidak keluar dari ketentuan Islam itu. Ya. Jelas ya? Pelan-pelan. Pergaul boleh, silakan. Silakan traktir teman. Cuma jangan mentraktir yang haram atau jangan mendapatkan yang dilarang. Itu saja. Ya. Banyak hal nanti ya, yang kita bisa lihat. Jadi ini poinnya. Ini poinnya. Saya sudah terangkan dengan utuh ini. Jadi silakan dilihat kembali nanti rekamannya yang lalu. Kita akan teruskan sekarang. Ya Nabi, kalau kami sudah bersedekap seperti ini, ya, sudah memulai di awal sholat, apalagi yang kami mesti lakukan. Ini materi kita hari ini, ya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Karena kita mesti bertanya pada orang yang pernah lihat, ya, maka kita tanyakan dulu. Dalilnya satu, Al-Bukhari nomor hadis 711 dari Abu Hurairah. Kedua, Anda bisa temukan di hadis Muslim, sebagian sudah kita bahas. Nomor hadis 1848. Anda bisa temukan di Abu Daud. Nomor hadis 651. Ada lagi di Ibnu Majah. Nomor hadis 3221. Ini materi kita. Pelan-pelan.
Kalau kita sudah bertakbir kemudian bersedekah, takbir Allahu Akbar, bersedekah begini, apa yang kita lakukan? Kira-kira baca apa? Ada bacaan yang dibaca atau gerakan yang lain? Kita sudah sepakat ya, dari takbir sampai sedekah ini nggak ada gerakan lainnya. Ini tidak perlu kreatif, saya sudah pernah sampaikan. Ya begitu Anda angkat, Allah langsung begini ya. Jadi nggak perlu ditambah lagi, karena jangankan yang sahih, yang palsu aja nggak ada. Ya, hadis palsu pun tidak ada, karena pemalsu hadis memang tidak tertarik. Nggak ada lagi yang harus dipalsukan karena saking jelasnya gitu ya. Jadi kalau pemalsu hadis tidak melakukannya, lantas ada orang mengerjakannya, itu orang paling aneh. Ya. Jadi begitu mengangkat, Allah cukup begini. Tidak perlu lagi misalnya, aduh kayaknya nggak enak yang kiri, harusnya kanan duluan. Allah, masukin, angkat, tutup ya. Itu nggak usah. Tapi saya tidak mengecilkan itu. Kalau memang ada dalilnya, pernah menemukan alasannya, silahkan disampaikan, barangkali bisa kita bahas sama-sama. Ya. Baik. Yuk, kita tanyakan pada orang yang pernah melihat Nabi. Kalau Nabi sudah bersedekap, apa yang dilakukan? Kata Al-Bukhari mengutip hadis yang sampai pada Abu Hurairah, beliau pernah salat di belakang Nabi. Kata beliau, ketika Rasulullah SAW sudah bertakbir, fasakata hunayyatan. Ya. Maka Rasulullah itu tiba-tiba terdiam sejenak. Ya. Kapan diamnya? Ma baina takbiri wal qiraah, antara takbir dengan bacaan qiraah, bacaan Al-Fatihahnya. Di antara takbir dengan Al-Fatihah, beliau diam sejenak. Ya. Ketika selesai salat ditanya oleh Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, salam. Tadi engkau terdiam sejenak saat antara takbir dengan bacaan Al-Fatihah. Apa yang Anda lakukan?" Kata Nabi, "Saya membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib." Doa pertama, pernah dengar doa itu? Oke. Okay. Kalau ada yang baca doa itu, Allahumma ba'id ini, itu sumbernya bisa ditemukan di Al-Bukhari nomor hadis 711 dari Abu Hurairah. Satu. Lain Abu Hurairah, lain Ali bin Abi Thalib, sahabat yang lain. Ali pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali, kurang lebih, "Sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaha. Tiba-tiba beliau membaca doa iftitah, istiftah, selesai takbir langsung baca doa. Apa doanya? "Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard," dan seterusnya hadis. Pernah dengar doa itu? Ya. Yang wajjahtu dan seterusnya hadis. Ini Anda bisa temukan hadis ini di hadis riwayat Muslim nomor hadis 1848. Baik. Ada juga di sekolah-sekolah pernah kita temukan saat seorang bertakbir lalu mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Pernah dengar itu? Ada, ada. Hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 651. Ya, Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Ya. Anda bisa temukan di Abu Daud nomor hadis 651. Baik, pelan-pelan. Jadi kalau Anda membaca misalnya Allahu Akbar kabira dan wajjahtu dijadikan satu, itu artinya Anda sedang membaca dua doa disatukan jadi satu. Misal, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Misal, wajjahtu, Anda baca itu, itu sedang menyatukan dua doa menjadi satu. Karena ternyata doa dari Nabi pembuka sebelum Al-Fatihah ini ada 12 doa, bukan cuma satu. 12 doa. Pelan-pelan. Ada yang sifatnya pendek bacaannya. Misal, Anda cukup bacakan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dalam hadis disebutkan ada seseorang tergesa-gesa ya, ingin mengejar salatnya bersama Rasulullah SAW, ya, masih terengah-engah bahasa hadisnya, terengah-engah. Lalu ketika dia masuk ke dalam safnya Nabi, dia berkata hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, baru mengikuti Fatihahnya. Ya. Dia ada dua riwayat tentang ini, ada yang membacakannya saat i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana wa lakal hamd, ada yang baca itu. Ada riwayat yang kedua menyebutkan dia membaca dalam iftitahnya. Ya, ini riwayatnya sahih. Ya, riwayatnya sahih. Ketika dia selesai salat, kata Nabi mengatakan, siapa yang baca itu? Tidak ada yang mengacungkan tangan dan tidak ada yang bicara. Kata Nabi, "Ma fihi ba'sun," enggak ada masalah kok, enggak ada masalah, cuma ingin tahu siapa.
Lalu orang ini berkata, "Ana ya Rasulullah, saya." Kata Nabi, "Tahukah engkau saat engkau bacakan itu ada 12.000 malaikat turun berebut untuk mengangkat bacaanmu itu." Di antaranya. Jadi, ada bacaannya pendek, ada bacaannya sedang sampai yang panjang. Ya. Pelan-pelan. Dalam fikih, bacaan yang sifatnya pendek, pembuka sebelum Al-Fatihah, itu disebut dengan iftitah. Pernah dengar doa iftitah? Iftitah. Kalau disebutkan iftitah, berarti sesuatu yang pendek. Enggak panjang, singkat, simple. Ya. Mari Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan keberkahan dalam acara ini, kita sama-sama membaca basmalah. Singkat saja, ya. Basmalah, tidak, bismillahirrahmanirrahim, ya, selesaikan. Singkat misalnya, itu iftitah. Ya. Tapi kalau Anda ingin tambahkan, misal, cukup panjang, ya, cukup panjang, maka ini dalam bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul makna. Penambahan huruf menunjukkan penambahan makna. Oke. Maka tambah ista di depannya, istiftah. Pernah dengar istilah ini? Istiftah. Jadi ada iftitah, ada istiftah. Sebetulnya dua hal yang sama, cuma berbeda dalam konteksnya saja. Kalau Anda membaca doa yang pendek disebut dengan iftitah di buku-buku fikih, ya. Misal Anda beli buku fikih tentang sholat, tuntunan sholat, Anda temukan kalimat iftitah, bacalah doa iftitah. Di buku lain, bacalah doa istiftah. Ini kok beda ya, mana yang betul? Dua-duanya betul, ya. Yang salah kita yang belum tahu. Baik, karena itu kita belajar, kalau disebutkan iftitah, maka artinya doa yang pendek. Kalau disebutkan istiftah, yang panjang. Yang jadi masalah pertama, kenapa mesti ada 12 doa ini, baik yang pendek atau yang panjang? Kepentingannya bagi kita, kapan Nabi menggunakan itu? Kapan Nabi baca yang pendek? Kapan Nabi menggunakan bacaan yang panjang? Setelah diteliti oleh para ulama, ternyata ditemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membuka salatnya, baik membaca iftitah ataupun istiftah, itu selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat beliau sholat. Jadi kalau sedang tenang, tidak banyak pikiran, gak banyak aktivitas, gak banyak gangguan, beliau akan memilih bacaan yang terpanjang, paling panjang. Tapi kalau sekiranya sedang dalam perjalanan, misalnya perjalanan, ya, cepat dikejar waktu, dalam keadaan, dalam sholat ada peperangan, macam-macam, maka beliau akan memilih yang paling singkat, paling pendek. Bahkan sekedar mengucapkan a'udzubillahi samii'an 'aliim minasyaitaanir rajiim. Jadi ada yang terpendek, ya. Boleh. Ya. Dari sini pelan-pelan penting bagi kita untuk menggali secara fikih, bila Anda akan melakukan salat itu bisa dilihat keadaannya, situasinya. Ya. Anda akan ke Kalimantan nunggu pesawat misalnya, ya. Sementara pesawat sudah menunggu, kita siap-siap dipanggil, jangan paksa yang panjang-panjang. Kalau kamu enggak baca Allahu Akbar enggak sesuai sunnah loh. Oh gitu ya. Terus Allahu Akbar, pesawatnya udah lewat ke atas tuh. Ya. Ini hati-hati. Ini sunnah atau tidak, kita mesti smart melihatnya. Tempatkan sesuai dengan konteksnya, kapan menggunakannya. Ya. Kalau dalam keadaan yang standar biasa, salat fardu umumnya, maka Nabi membaca yang sedang-sedang sampai yang panjangnya. Ya, jelas di sini? Nanti insyaallah kami akan keluarkan 12 doanya, akan dibagikan dan Anda nanti bisa pelajari. Ya. Silahkan pilih yang paling pendek sampai yang paling panjangnya, barangkali kita bisa tentukan mana yang memudahkan untuk digunakan dalam kondisi yang kita alami. Jelas di sini? Baik. Pelan-pelan, saya teruskan dulu. Ustaz, yang sering digunakan di kami, umumnya, ya, baik di Indonesia ataupun umumnya di luar, itu biasanya dua doa ini yang saya tuliskan, makanya saya cantumkan. Dari 12 itu, yang sering digunakan dua doa. Satu yang Allahumma ba'id, yang kedua yang wajah tu, ya, kadang-kadang menggunakan Allahu Akbar Kabir. Baik ya, pelan-pelan. Saya memulai yang kedua dulu ya. Ini, barangkali ini pula pernah saya sampaikan di sini, pernah saya utarakan. Bapak Ibu sekalian, kita mesti jeli sekali melihat, ya, mesti jeli melihat. Ternyata di dalam hadis-hadis yang muncul ke kita sampai hari ini sekitar 1235 kitab hadis, ya. Bacaan wajah tu ini punya dua ragam yang sangat mirip. Satu yang menggunakan ini, yang kedua yang tidak menggunakan ini. Jadi kalau Anda keluarkan di kitab hadis, redaksi yang menggunakan wajah tu, ada bacaannya berbunyi ini wajah tu, ada bacaannya yang tidak menggunakan ini, wajah tu tidak pakai ini.
Oke, jelas sampai sini? Pelan-pelan. Nah, mari kita lihat. Kita harus teliti dulu ya. Jangan-jangan kita gunakan, kita tidak pernah tahu penempatannya di mana. Dibaca aja. Ya, padahal tempatnya bukan di situ. Ya. Anda tiba-tiba, baik, silahkan Pak, Bapak diterima di DSN. Masuk ruangan aja. Eh, tempatnya bukan di situ. Ya, pekerjaannya bukan itu. Walaupun barangkali desain ruangannya mirip-mirip, pekerjaannya mirip-mirip, tapi ternyata spesifikasinya bukan di situ, detailnya bukan itu. Nah, mari kita lihat, saya bacakan yang pertama dulu, yang wajah itu tidak pakai ini. Anda bisa temukan di hadis Muslim, nomor hadis 1848 dari Ali bin Abi Thalib. Saya bacakan, kata Ali, "Sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaha." Maka beliau membaca doa istiftahnya. Kalau ada bahasa istiftah artinya panjang itu. Panjang. Ya. Mari kita lihat. Wajjahtu wajhiya billadhi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana bisa wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Kalau Anda ingin potong sampai sini boleh, ada riwayatnya. Ya, di hadis Musnad Ahmad nomor hadis 4233. Tapi kalau Anda ingin lanjutkan ada lagi lanjutannya, masih cukup panjang. Ya, masih cukup panjang. Ah, tapi yang mau saya sampaikan, riwayat Ali ini tidak menggunakan ini. Cukup sampai wajah itu saja. Wajah itu tidak pakai ini. Tapi kalau Anda ingin gunakan ini, ada hadisnya. Ya, Anda bisa temukan di hadis Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah nomor hadis 3221. Tapi saya mau bacakan dulu hadis ya. Kata Jabir bin Abdullah, "Sallaitu, saya ra'aitu, saya seringkali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, setiap beliau akan menyembelih hewan kurban. Aqbala al-qiblah, menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, membuka, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad. Ya Allah, mohon terima kurban ini dari Muhammad, dari keluarga besarnya Muhammad, dan dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama hidupnya tidak pernah bisa kurban." Masyaallah. Nabi itu setiap kurban itu minimal 100 ekor. Setiap kurban. Dan masih memikirkan umatnya, tidak mengharap bagiannya, masih memikirkan umatnya, dipikir-pikir ya. Kayak saya, Anda, kita yang belum kelihatan di masa Nabi itu. Nabi pikirkan itu, barangkali selama hidup belum bisa kurban, Nabi keluarkan. Dan tidak pernah memikirkan bagiannya. Nabinya, Rasulnya yang sudah jelas surganya, berkurban diniatkan untuk umatnya, tidak memikirkan bagiannya. Umatnya yang bukan Nabi, bukan Rasul, tidak jelas surganya, baru kurban satu kambing sudah rebutan pahanya. Ya. Bahkan ada sementara orang yang kurbannya kambing, minta jatahnya sapi. Ya. Ada gak malu sama Nabi itu? Ya. Coba lihat ya. Walaupun ada hak di situ untuk diambil, tapi tidak harus kita menentukan. Ya. Begini, begitu, dan seterusnya. Yang paling menarik, setelah itu dilakukan, kata Nabi, ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ أَلَّهُ أَكْبَرْ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ, dan seterusnya hadis. Jadi, yang menggunakan إِنِّي وَجَّهْتُ itu pakai ini, pernah saya sampaikan, hadis itu dikhususkan untuk menyembelih hewan kurban. Bukan dibaca saat iftitah dalam sholat. Ya, kami sudah teliti di 1235 kitab hadis, termasuk melihat tuntunan-tuntunan ibadah yang ada di ormas-ormas di Indonesia. Terakhir saya lihat yang punyanya Nahdlatul Ulama, punya NU, fikih tradisionalis. Ya, saya baca bukunya, termasuk di situ disebutkan sumbernya, dan dibacakan riwayatnya, itu tidak ada yang menggunakan ini. Karena memang di hadis, ya, dari 1235 kitab hadis, tidak ada satupun yang menggunakan ini yang digunakan dalam doa iftitah. Semuanya langsung wajah itu tidak menggunakan ini. Karena bahasa ini itu di semua kitab hadis itu menunjukkan doa untuk menyembelih hewan kurban. Bahkan yang ini pun sama, di kitab hadis palsu aja nggak ada. Ya. Jadi kalau misalnya ada buku-buku di luar yang tipis-tipis tuntunan sholat, lalu menunjukkan doa itu, barangkali perlu diperpanjangkan ya. Kita tidak harus langsung menyalahkan. Barangkali mungkin ada hal yang didapatkan, dipelajari dan bisa disampaikan. Ya, sampai sini. Tapi Ustadz itu kan mirip-mirip. Ini wajah itu dengan wajah itu kan sedikit aja bedanya. Ah, dalam agama nggak bisa begitu. Ya. Tidak bisa begitu. Jadi walaupun mirip misalnya, belum tentu bisa digunakan dalam praktek ibadah. Ya. Banyak yang mirip-mirip. Banyak. Ya. Tapi penempatannya bisa beda-beda. Saya ambil satu contoh saja. Istilah saja ya. Jangankan pada kata doa. Istilah saja. Itu nggak semua bisa dilekatkan.
Saya pernah contohkan di sini kan, kata syariah kan nggak bisa dilekatkan kemana saja. Ya. Hijab syariah ada, bank syariah ada, koperasi syariah ada. Ya itu boleh, tapi nggak semua bisa jadi syariah. Pulang dari sini nanti DSN kita bikin olahraga, nanti silakan bikin pingpong supaya, karena kita sudah pernah pengajian, mesti beda dengan yang tidak pengajian. Pingpong kita pingpong syariah. Jadi begitu masuk bismillah. Ya. Masuk cemes alhamdulillah. Kena cemes astagfirullah. Pingpong syariah misalnya. Enggak bisa pingpong ya pingpong. Enggak usah maksa. Ya. Bisa. Jelas sampai sini ya? Baik. Jadi sekali lagi ini untuk informasi, karena saya melihat bahwa ada beberapa yang menyebar di masyarakat tapi tidak diteliti sumbernya di mana. Ya. Jadi yang inni wajjahtu itu bukan doa iftitah, tapi doa yang dibacakan saat menyembelih hewan kurban. Yang paling unik justru saat menyembelih hewan kurban, umumnya hanya terhenti pada bismillah ya Allahu Akbar, selesai. Doanya enggak dibaca. Bismillah Allahu Akbar itu syarat sah hewan disembelih supaya halal. Itu sampai situ. Tapi ketika Anda menginginkan lebih berkah dan rahmat dari hewan yang sudah disembelih, ada doanya. Itu yang inni wajjahtu itu. Ya. Baik. Bahasan terakhir, nanti di sini kita diskusi karena waktu kita cukup singkat. Terakhir, ada orang yang baca Allahu Akbar, ada orang yang baca wajjahtu. Sekarang kita bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, kapan kami mesti baca Allahumma ba'in dan kenapa? Dan kapan Anda membaca wajjahtu dan kenapa mesti baca itu? Nah, ternyata setelah dicek di referensi-referensi, termasuk hadis-hadis yang terkait dengan itu, Nabi SAW itu seringkali membaca doa yang Allahumma ba'in dalam sholat fardunya, di sholat siang sampai malamnya. Sholat siang, jadi dari fajar sampai isya. Beliau seringkali membaca yang Allahumma ba'id. Gini. Apa? Tapi kalau dalam sholat malam, yang sering dibaca ternyata yang wajjahtu. Ya. Sholat malam itu yang tahajud ya, qiyamul lail dan seterusnya. Ini wajjahtu yang sering dibaca. Ya. Kalau bahasa sering itu artinya sesekali menggunakan yang lain. Kadang pakai Allahu Akbar kabira, kadang pakai a'udzubillahi minasyaitonir rajim dasyaitonir rajim ya. Tapi seringnya salat malam beliau baca wajjahtu, salat siang khususnya yang fardu, fajar sampai dengan isya itu yang digunakan yang ini, Allahumma ba'id. Pelan-pelan. Jelas sampai sini? Ah, sekarang kita bertanya, kenapa Nabi membaca doa iftitahnya saat salat siang khususnya dari fajar sampai dengan ke isyanya menggunakan Allahumma ba'id, sedangkan malam menggunakan wajjahtu? Mari kita analisis lebih dalam lagi. Umumnya kalau manusia beraktivitas siang hari atau malam hari? Siang. Malam cenderung istirahat ya? Baik. Teorinya sederhana. Orang yang banyak beraktivitas itu berpotensi banyak melakukan kesalahan dibanding orang yang diam. Jadi kalau orang banyak bicaranya, itu umumnya berpotensi banyak salahnya dibanding yang bicaranya teratur. Yang penting dia sampaikan, tidak ada yang manfaat, dia diam. Itu lebih selamat dibandingkan dengan yang setiap sesuatu dibicarakan, setiap sesuatu diobrolkan, yang gak penting dibahas juga. Langit mendung dibahas, panas dibahas juga, maunya apa gitu ya. Banyak dibicarakan bisa, itu cenderung berpotensi banyak mengandung sesuatu yang hilang, lupa. Kaki banyak melangkah dibandingkan dengan yang diam, itu cenderung banyak salahnya, potensi salahnya dibandingkan dengan yang diam. Baik, sekarang lihat, kita ambil dari asar saya tadi. Ya, dari asar, hampir 2 jam dari sekarang. 2 jam dari sekarang. Dari habis asar sampai dengan mau maghrib sekarang, 2 jam sekarang, saya mau tanya, Anda tidak yang tidak punya kesalahan di antara kita? Yang tidak salah dari ba'da asar aja sampai hari ini, boleh angkat tangan? Yang salahnya sedikit? Agak banyak? Ya, barangkali saking banyaknya gak bisa angkat tangan gitu ya. Lifetime. Ini pasti ada aja salahnya, pasti aja. Pasti. Minimal mungkin pikiran, prasangka ya, macam-macam ya. Barangkali juga perangkat yang digunakan, mau nulis, pulpen teman belum minjam dibawa gitu kan, mau turun, mau wudu enggak ada sendal, sendal orang belum minjam dipakai gitu kan, macam-macam ya. Yuk pelan-pelan, sudah mulai senyum-senyum. Oke. Karena manusia tidak lepas dari salah, bahkan mungkin banyak kesalahan potensi diperbuat, maka Nabi mengajarkan satu doa. Sebelum Anda sholat, saya ulang, sebelum Anda sholat, saya, kita sholat, maka coba inventarisir dulu, ingat-ingat dulu, rinci dulu, kira-kira persoalan, kesalahan apa yang dilakukan sebelum kita sholat. Coba ingat-ingat, satu, dua, gitu ya, catat.
Kalau semua sudah diingat, maka saat Anda bertakbir Allahu Akbar lalu Anda bacakan doa ini, perhatikan cara kita memahaminya. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, khataaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal-maghrib. Perhatikan, ya Allah, kalau Anda bacakan kalimat doa dengan Allahumma, Allahumma itu tidak diucapkan dalam bahasa Arab kecuali diungkapkan dengan kelembutan dan ketawaduan. Beda dengan ya Allah. Ya. Kalau ya Allah itu biasanya dia netral, bisa lembut, bisa kencang. Ya. Coba Anda misalnya lihat kebakaran, ya, lihat gempa, macam-macam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kan sambil kencang ya. Tapi enggak ada di Arab yang menyebutkan Allahumma, 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 enggak ada. Pasti ya Allah. Ya Allah. Tapi kalau Allahumma itu kalimat yang diungkapkan dalam kelembutan, ketawaduan, kerendahan hati. Jadi kalau Anda berdoa, ini ada adab dari Nabi, kenapa seringkali menggunakan Allahumma, ya? Allahumma aftah li abwaba rahmatik, masuk masjid. Makanya saat masuk masjid enggak usah ngangkat kepala, nunduk. Hati kita lembutkan karena kita jadi hamba. Apapun profesi Anda, mau jadi pimpinan, mau jadi bos, mau jadi macam-macam, enggak usah ngangkat kepala, ya. Pak DKM ya tolong dikosongkan saat pertama saya mau masuk ini ya, saya kan gubernur di sini misalnya. Baik, begitu mau masuk tetap masuk, tangan sudah masuk ke kantong, lihat masuk kan nggak bisa di masjid, sudah nanti jadi hamba selesai ya. Lihat sini, ya Allah, kita tundukkan hati kita, ingat kesalahan kita. Jika hamba datang ke sholat ini membawa kesalahan, Anda sudah pahami salahnya apa. Ba'id, mohon jauhkan sejauh-jauhnya. Di bahasa Arab itu ada ba'id, pakai tasydid begini, ba'id. Ada ba'id. Ya. Panjang mana bacaannya? Ba'id atau ba'id? Perhatikan ya, ba'id. Kalau saya sebutkan pakai tasydid, artinya jauh tapi masih terlihat. Itu jam dinding jauh dari saya, ya. Ba'id as-sa'ah ini. Jauhkan jam dinding dari saya. Kalau pakai tasydid artinya jauhkan tapi saya masih lihat, masih kelihatan. Tapi kalau saya ingin katakan jauhkan sejauh-jauhnya, saya nggak mau lihat lagi. Ya, itu kalimat yang menggunakan alif ba'id. Seakan-akan kita minta pada Allah, ya Allah, jika hamba sholat membawa kesalahan dan hamba tidak tahu apakah saat sholat ini akan diwafatkan atau akan hidup kembali. Karena dalam Al-Quran ada isyarat, hei cepat engkau tunaikan sholat saat dipanggil, karena engkau akan bertemu dengan Allah. Boleh jadi itulah saatnya kamu kembali. Al-Baqarah 46. Wa annahum ilaihi raji'un. Ini sudah semakin sore agak malam nih. Kalau dengan kalimat raji'un, 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 biasanya apa? Itu kalimat sholat itu begitu. Kata Allah, kalau orang khusyuk itu, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Saya sudah pernah sampaikan. Dia merasa sedang berhadapan dengan Tuhannya, bertemu dengan Tuhannya. Makanya dipanggil kita, ya. Panggilan azan itu kan dipanggil untuk sholat, dipanggil, ya. Maaf, Pak Adi misal, oh jangan Adi lah, yang lain dulu misalnya, Pak Andi, ada Andi di sini? Oh Adi kan lagi ya, Pak Doni ada? Ah, Pak Gozwan misalnya, ah, Pak Gozwan sudah dipanggil Allah, ah. Apa artinya? Itu kameramen namanya Gozwan dari belakang. Oke. Sudah dipanggil Allah, ya pulang. Ya pulang. Nah, kita itu saat mau salat itu dipanggil Allah. Makanya panggilan salatnya, perhatikan kalimatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian hayya 'alas shalah. Di Quran disebutkan ayat 46-nya wa annahum ilaihi raji'un. Saat salat Anda rasakan, Anda enggak tahu kapan pulang. Mungkin saat salat begitu sujud Anda mungkin meninggal. Ya, mungkin wafat gitu ya. Nah, Allah ingin menyempurnakan saat pulang, kamu jangan pulang membawa kesalahan. Jauhkan. Sejauh-jauhnya sampai di hari kiamat enggak lihat lagi. Maka kita katakan, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, mohon jauhkan antara saya dengan kesalahan yang saya perbuat sejauh-jauhnya, seperti engkau jauhkan antara timur dengan barat yang tidak pernah ketemu. Enggak pernah saling melihat. Seakan-akan Anda berkata, ya Allah, tolong hapuskan. Kalau hamba wafat saat ini, tolong jangan ditampilkan lagi di akhirat nanti. Makanya cepat edit film Anda dari sekarang, karena sekarang nanti akan diputar kembali, esok lusa akan diputar. Kamera Allah lebih canggih ya, lebih canggih ya. Barangkali dalam kehidupan dunia ada sebagian scan yang tidak bisa keambil ya, suara yang tidak jelas, kamera Allah jelas semua dan akan ditampakkan kembali ya. Bukankah film itu akan tampil kalau sudah diedit ya? Sensor dulu yang tidak menyenangkan, gerakan hilangkan ya, suara yang tidak jelas dubbing. Nah, film di akhirat nanti nggak ada editan lagi.
Jadi mumpung Anda masih di dunia, saya masih di dunia, edit dari sekarang. Barangkali ada perilaku yang tidak pantas, sensor dari sekarang dengan tobat. Kata-kata yang tidak jelas, cepat minta maaf, selesaikan dan tobat kepada Allah. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa tsaubul abyadu minad danas. Kalau salahnya begitu pekat, mohon bersihkan ya Allah seperti pakaian dibersihkan dari noda. Bahkan kalau perlu cuci saja dengan air yang sangat dingin supaya selesai itu. Jadi Allah ingin menjadikan kita baik, bersih. Dari fajar ke duhur, Anda bawa kesalahan, dihapuskan. Dari duhur ke asar, bawa kesalahan, dihapuskan. Dari asar ke maghrib, punya kesalahan, Anda tobat, dihapuskan. Masya Allah. Begitu sujud, tiba-tiba datang waktunya, tak, meninggal misalnya. Kan enak ya? Baik. Begitu pulang dalam keadaan sholat ya. Mau begitu? Meninggal dalam keadaan sujud. Nanti maghrib ya, sebentar lagi itu ada sekitar 20 menit lagi. Tenang aja, jangan buru-buru ya. Tenang. Ya Allah. Dan belum tentu sampai itu. Harap-harap bisa sholat maghrib. Begitu keluar dari sini, mau ke ruangan dulu ya. Dibuka, baru mau ngambil mukena. Yang buka pintunya malaikat maut. Assalamualaikum. Pulang yuk sekarang. Hati-hati ya, hati-hati. Sebentar malaikat belum bagian, saya nggak bisa begitu, tidak, belum sholat, tidak, nggak mungkin. Dulu di Qatar ada kejadian, seorang perempuan sudah dinikahkan. Kalau di Arab kan nikah biasanya pada maghrib, malam diperkenalkan. Itu perempuannya sudah dandan, sudah siap, ibunya menjemput. Kata ibunya, standar, siap, ya, kita sudah menanti, tamu sudah nunggu. Tiba-tiba ketika mau keluar, azan berkumandang isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata anaknya, ma, panggilan Allah sudah tiba. Panggilan Allah sudah tiba, memanggil saya mendahulukan dari panggilan makhluk. Jadi undangan memanggil, Allah memanggil. Anaknya minta izin, boleh enggak saya mengikuti panggilan Allah dulu? Kata ibunya, kan isya masih panjang, nanti aja. Ini kan tamu sudah nunggu, kalau kamu nunggu lagi bisa basah, bisa luntur semua make upnya dan sebagainya. Tapi anaknya tetap kekeh mengatakan, ma, sebaiknya saya ikuti panggilan Allah dulu. Ibunya marah dan mengatakan, kamu tidak taat pada mama. Dia banting pintu keluar. Anaknya tetap memaksa sholat dulu. Begitu anaknya wudu, sudah rapi, sebagian make upnya luntur dan seterusnya, dia sholat. Allah. Saat sholat itulah kemudian dalam sujudnya, dia tidak mampu bangkit lagi. Karena itulah waktu dia pulang. Dia sujud dalam keadaan meninggal. Manusia menginginkan dia menjadi pengantin dunia, Allah menginginkan dia menjadi bidadari di akhirat nanti. Manusia menginginkan dia tampil dengan dandanan dunia, Allah minta dia pulang dengan hiasan air wudhunya. Pulanglah dia. Jadi Allah saya katakan, kita tidak tahu kapan kita akan kembali. Dan anehnya kita sadar, kapanpun kita bisa pulang. Kalau kita sadar kapan saja kita bisa pulang, kenapa tidak kita siapkan untuk bawa bekal yang cukup baik? Anda saja bisa sanggup berangkat dari mulai gelap datang ke sini, pulang gelap juga sampai rumah untuk mencari kebutuhan dunia yang anehnya tidak selamanya Anda pakai. Coba lihat ya, ketika Anda sudah bangun rumah, kerja keras dan sebagainya, begitu pulang kan gak dikubur dengan rumahnya tuh. Mobil tidak dibawa, handphone yang kecil tidak diikutkan. Saya belum pernah dengar sampai hari ini ya, wah kalau mama nanti meninggal, tolong ya handphone kesukaan mama diikutin di dalam kubur. Sekali kalau papa hari itu kan bisa miss call misalnya, gak ada, sekecil apapun tetap kain kafan, pulang, selesai. Jadi kalau untuk urusan dunia yang tidak kepakai selamanya Anda begitu serius, kenapa urusan akhirat kadang-kadang cuma mampir? Nyambi. Padahal di akhirat nggak ada meninggal lagi. Artinya kalau masuk surga, enaknya terus. Tapi kalau masuk neraka, menderitanya pun akan nestapa, karena tidak ada meninggal lagi. Ya. Pencuri ayam, ngambil ayam, dipukuli oleh orang. Sakit tidak? Sakit, dia teriak misalnya kan? Dia teriak. Tapi ketika dipukuli sampai meninggal dunia, dipukul lagi, udah nggak kerasa, sebab meninggal. Nggak ada respon. Anda tendang-tendang pun dia akan teriak karena meninggal. Di akhirat tidak ada meninggal lagi. Jadi kalau orang masuk neraka ya sudah selesai. Di alam kubur tidak ada meninggal lagi. Ketika dipukuli selesai ya sudah selesai. Jadi satu saat kita akan pulang. Bekal apa yang kita bawa? Kalau Anda tahu yang Anda kejar-kejar sampai hari ini tidak akan dibawa sampai dengan abadi, maka seharusnya masa yang disiapkan oleh Allah, bekal waktu yang dibuat oleh Allah, kita manfaatkan untuk menjadi bekal ibadah. Ingat, jangan dipersempit dari sholat saja ya. Bukan cuma sholat, baca Quran, tidak. Semua aktivitas kita niatkan karena Allah. Mau duduk, niatkan. Mau makan, niatkan. Mau minum, niatkan. Kalau orang berniat karena Allah, pasti baik, tidak akan jelek. Anda kerja, niatkan karena Allah. Jadi ibadah, merasa diawasi Allah. Itu tidak mungkin tangan mudah bergerak pada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ada proyek tidak jelas, angka nol bisa nambah, dan sebagainya. Tidak mungkin itu. Kalau merasa, pada saat yang bersamaan sedang ibadah. Ya. Dan hidup tidak akan pusing. Tenang aja. Yang bikin pusing itu dunia. Catat itu.
Ibadah enggak ada yang pusing. Jadi kalau Anda sedang pusing, paling-paling dunia itu. Ya, ibadah itu enggak ada. Saya belum pernah dengar sampai hari ini misalnya, ya Allah, Ustaz, pusing saya. Kenapa? Itu sholat subuh sampai sekarang, kenapa sih dua rakaat terus? Enggak ada orang pusing mikirin ibadah. Ya, bingung saya, Ustaz, kenapa? Sampai sekarang orang kok bacanya Fatihah terus ya? Enggak ada yang lain apa? Enggak ada, biasa saja tuh. Biasa aja, tapi yang pusing paling dunia itu. Dunia, ya. Mencatat yang kurang, yang bertambah, yang masuk, yang keluar, yang segalanya, itu aja. Ya. Jadi kalau Anda nggak mau pusing, tingkatkan ibadah, pasti lebih tenang. Pasti lebih tenang. Karena itu, coba dari sebagian malam, bangun. Evaluasi diri kita. Lalu bangkit, tunaikan dua rakaat salat, minimal. Lalu coba ucapkan, wajjahtu wajhiyalilladzi fatharas samawati wal ardh, seterusnya hadis. Ini dibaca oleh Nabi selalu dalam salat malamnya. Sering dalam salat malam. Kenapa diminta dalam salat malam? Satu, Quran surah ke-73 ayat ke-6. Karena malam itu situasinya hening, lebih mendukung pada kekhusyuan. Anda tidak percaya, silakan salat dua rakaat siang hari dengan salat dua rakaat malam hari, itu suasana hatinya lain, akan berbeda. Begitu takbir siang hari, mobil lewat kedengaran, ambulan menarik perhatian, ya, sirine menarik perhatian, TV acara menarik perhatian, ya. Tapi kalau malam umumnya sepi, hening gitu. Makanya kata Quran, inna nasyiatan laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Bangkit malam hari itu lebih menyentuh ke dalam jiwa, dan bacaan yang dibacakan itu lebih meresap, lebih terhayati. Maka ketika Anda bangkit di malam hari lalu salat walaupun cuma dua rakaat, lihat bacaannya, wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh. Duhai Allah, di malam ini hamba hadapkan sepenuhnya diri hamba pada penguasa langit dan bumi. Hamba pasrah. Inna salati, kalau hamba salat sampai dengan malam ini, wa nusuki, hamba ibadah sampai saat ini, wa mahyaya, engkau hidupkan hamba sampai saat ini, wa mamati, atau bahkan engkau wafatkan hamba malam ini juga. Coba Anda ungkapkan kalimat wafat di malam hari, resapi maknanya. Itu lebih menyentuh ke dalam jiwa. Lillahi rabbil alamin, hamba ikhlas, ya Allah, semuanya karena-Mu. La syarika lahu, hamba berjanji tidak akan musyrik selama hidup. Hati-hati, kalimat ini seperti mudah diucapkan, tapi harapan yang dalam. Ya. Ada orang beramal baik 50,0001%, amal jeleknya 49,9999%. Masuk ke mana? Surga, karena lebih banyak 0,01% dibandingkan amal jeleknya. Tapi kalau amal baiknya, mohon maaf, 49,0009%, amal baiknya 50,0009%, amal baiknya 49,0009%, bisa masuk ke mana? Neraka, walaupun kurang cuma 0,1% neraka, karena lebih banyak keburukannya. Dan jangan dianggap enteng, kata Al-Bukhari, memang ada orang masuk neraka, hadis Al-Bukhari nomor hadis 44, ya, untuk membersihkan sebagian dari kesalahannya. Di 0,001% ini cuci dulu di neraka tuh. Kalau sudah habis, selesai, baru dimasukkan ke surga. Tapi informasi saja, sehari di neraka itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu detiknya sama dengan 48 hari. Jadi kalau ada yang masuk ke neraka sedetik aja, itu sama dengan 48 hari. Siksa paling ringannya di An-Nisa ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sungguh orang yang ingkar pada ayat kami, kami akan tarik ubun-ubunnya, kami celupkan ke neraka. Kalau pernah bikin teh celup kan diangkat, dimasukkan ya. Dimasukkan, diangkat, masukkan, diangkat. Itu begitu tuh. Kata Quran, kullama nadijat juluduhum, ada malaikat yang tugas yang mencelupkan hamba itu, ya. Dimasukkan, setiap dimasukkan, nadijat juluduhum, terbakar semua kulit dan tubuhnya, hancur. Badallahum juludan ghairaha, diangkat lagi sembuh. Ya. Di malaikat itu tugasnya cuma celupkan, angkat, celupkan, angkat. Sekali celup, kalau sedetik saja, itu sakitnya sama dengan 48 hari saat di dunia. Masa sih Ustaz, silakan aja kalau mau coba. Yang menganggap enteng ya, cuma 0,001%. Tapi yang paling menderita, yang paling nestapa, mohon maaf, adalah orang yang kelihatan banyak ibadahnya tapi musyrik. Maka orang ini gak akan ditimbang lagi, langsung di neraka selamanya. Dan neraka jahannam, yang apinya sudah terasa 1000 tahun sebelum masuk ke situ. Ya, 1000 tahun sebelum masuk ke situ sudah terasa. Kalau Anda orang sholat, orang puasa, orang zakat, tapi masih pergi ke dukun, nyembah-nyembah yang tidak jelas, mengakui ada yang lain dan sebagainya, hati-hati. Itu nggak bisa kembali dari neraka untuk masuk ke surga, itu nggak bisa. Selamanya kekal di neraka, kekal. Maka hati-hati saat kita mengucapkan la syarika la, kami berjanji tidak akan musyrik, ya Allah, minta dijaga.
agar supaya saat kita dekat dengan Allah jangan sampai ada dosa itu. Ya. Insyaallah. Baik, pelan-pelan. Ada juga nanti amal baiknya 50%, amal jeleknya 50%. Masuk ke mana? Ini golongan endilau, antara dilema dan galau. Masuk surga enggak bisa, belum masuk neraka enggak mungkin, ya karena di tengah-tengah. Maka akan ditempatkan di bukit yang tinggi. Di tempat ini terlihat yang di surga, kedengaran yang di neraka. Namanya A'raf. Makanya dibuat suratnya, ada dinamakan surah Al-A'raf. Kalau Anda baca dari ayat ke-41 sampai ayat ke-49-nya, dikisahkan itu. Ya, begitu orang lihat di surga, pengen ke surga, ya Allah, saya berharap segera ke surga. Tapi begitu mendengar yang disiksa di neraka, dia enggak sanggup lihat, enggak mau memincingkan mata sih, enggak mau, takut dia. Ya. Ya, saya ilustrasikan lah, jangankan di neraka ya. Bapak ibu pulang dari sini jam 11 malam ya kan, sepi suasana. Begitu keluar, ada suara, enggak nangis sih, enggak nangis, enggak teriak, cuman sedikit aja. Ya, keluar sini mau nengok ke belakang. Enggak sanggup lihat juga. Apalagi di neraka. Yang disiksa, yang teriak, yang segalanya dan sebagainya. Orang ini dikisahkan oleh Quran takut menengok aja enggak mampu dia. Karena itu dia berharap. Saat berharap itulah kemudian sudah puncak harapannya Allah ambil ditempatkan ke dalam surga. Kapan terjadi? Setelah proses hisab selesai. Kalau hisab itu sehari saja berarti 1000 tahun di dunia. Kalau hisab 7 hari 7000 tahun di dunia. Ya. Makanya sekarang diukur-ukur setiap mau sholat malam bangun ingat-ingat. Ya Allah, teman saya kemarin sudah cukup mungkin bakalnya pulang. Ya. Masa diambilnya cuma tiduran, meninggal. Enak sekali. Ya. Ini ada orang yang sudah tiduran, meremelek, melemelek, belum meninggal juga. Dikasih kesempatan oleh Allah tuh. Bangun malam, daripada banyak nonton. Ayo, ada pilihan. Anda bisa menjadi pendukung Real Madrid atau Real Masjid. Tinggal pilih aja. Mau yang mana ya. Oke, terakhir. Wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Ini komitmen kita, perhatikan kalimatnya. Ya Allah, kalau saya dihidupkan lagi sampai hari esok, saya berjanji akan menjadi muslim yang lebih baik lagi. Jadi kalau Anda doa istiftahnya mengucapkan doa ini sampai wa ana minal muslimin, itu Anda punya komitmen, saya akan berubah lebih baik. Jadi kalau hari ini tidak lebih baik daripada yang kemarin, ada yang salah dalam ucapan kita. Kemarin baca Quran, sekarang tidak. Kemarin sholat sunnah, sekarang tidak. Kemarin melakukan kebaikan, sekarang tidak. Ada yang keliru, karena Anda sudah berjanji akan jadi lebih baik. Bahkan ketika duhur mengucapkan doa tadi, ternyata dari duhur ke asar menjadi lebih jelek, ada yang keliru. Ya. Dari subuh sampai dengan duhur enggak pernah gosip, begitu duhur ke asar kok gosip misal. Dari duhur ke asar tidak bohong, dari asar ke maghrib kok bisa dusta? Ada yang keliru. Ya, ada yang keliru. Karena itu mudah-mudahan ini bisa diterapkan oleh kita dalam sholat kita dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita. Kita selesai dulu sampai di sini untuk bacaan iftitah. Dalam pertemuan selanjutnya kita akan bahas inti rahasia sholat di Al-Fatihah. Nanti kita akan pelajari. Ini sudah janji Allah, bahkan disebutkan di hadis qudsi. Kalau Anda benar membaca Al-Fatihahnya, itu Allah sedang menunggu mau minta apa seketika. Dijamin doanya cepat dikabulkan kalau benar cara memintanya. Nanti kita akan pelajari itu dalam pembahasan Al-Fatihah. Kita punya waktu sekitar 14-15 menit. Schedule yang disampaikan kepada kami bisa berhenti di jam 6 PM atau jam 18 karena ada kita kedatangan tamu insyaallah dari Kalimantan, ya saudara kita yang hari ini akan memberikan kabar baik pada kita semua atas amal baik, amal saleh kita bersama. Barangkali nanti memberikan semangat, informasi dan motivasi bagi kita seluruhnya. Settingan acaranya sungguhnya sekarang akan diperkenalkan, kemudian kita salat maghrib. Pada maghrib nanti barangkali cerita ya dari sana. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait materi ta'lim atau terkait dengan tamu kita, barangkali nanti bisa kita sambungkan. Tapi saya kalau boleh izin, saya menawarkan dulu Pak Isa, mohon berkenan. Barangkali teman-teman sudah jauh-jauh datang, ada yang disimpan-simpan mau ditanyakan dulu. Bagaimana kalau menjelang maghrib ini saya buka sesi dulu kalau ada yang mau bertanya. Ya, setelah itu kita tutup, mungkin yang ba'da maghrib itu nanti sekalian ya, biar total gitu. Ya. Silakan. Atau maaf, saya tanya dulu, jelas uraiannya? Ah, kalau jelas hukumnya nggak boleh nanya. Ayat Qurannya begitu, Al-Ma'idah ayat 100. Ya. Baik, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Cepat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan kalau sholat berjamaah, terutama yang zuhur,
kita membaca ikhtisar, itu kan kita nggak tahu ini berapa lama ini memang akan selesai, terus kemudian buku gitu. Selesai membaca ikhtisar, baru baca Fatihah misalnya ayat kedua, itu udah buku. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kita salah gitu? Salah mengantisipasi sebenarnya, kita tuntaskan ikhtisar, ternyata memang lebih cepat gitu. Baik. Nah, apakah ada yang salah gitu? Sehingga di berikutnya, kita kira-kira, wah, daripada itu nggak usah baca ikhtisar, langsung ya. Karena takut kejadian itu di misalnya di sholat asar. Baik. Kira-kira menurut Ustaz gimana ini? Baik. Bagus pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sholat yang sifatnya rutin kita kerjakan dan tahu karakteristik imamnya, maka tidak ada masalah di sini. Kita bisa petakan doa apa yang harus kita bacakan. Karena itu yang paling singkat, paling mudah adalah pelajari 12 doa ini. Pilih doa-doa tertentu yang mudah kita hafalkan. Dari yang paling singkat sampai yang paling panjangnya, tidak perlu sampai 12-nya. Ambil salah satu yang pendek ya, untuk mengantisipasi. Kalau sekiranya saya belum tuntas, jadi saya selesaikan dulu. Kalau sekiranya imamnya terbiasa membaca dengan cepat, kita ambil yang paling pendek itu, lalu kemudian masuk langsung ke Al-Fatihah. Ya. Tapi kalau tidak tahu karakter imamnya, apakah dia akan cepat ataukah lambat, maka boleh kita, ini yang biasanya saya lakukan. Saya akan memulai dengan yang paling pendek dulu. Yang paling pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Baru kemudian saya langsung bacakan ke Al-Fatihahnya. Yeah. Satu, kehati-hatian sekiranya kalau misalnya imamnya dia agak lebih cepat bacaannya, tiba-tiba ruku saja. Yeah. Jadi silakan kalau sudah tahu bacaan yang pendeknya, itu bisa kita gunakan dan hukumnya sah kita terapkan. Sah kita terapkan. Yeah. Atau yang kedua, berlaku hukum, kita jawab pakai hadis dulu. Hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 295. Abu Daud nomor hadis 295, At-Tirmidzi nomor hadis 230, hadis Muslim nomor hadis 395. Ya, kita lihat hukum Al-Fatihah dulu ya. Perhatikan sini, Al-Fatihah dengan iftitah itu lebih prioritas yang ini. Ya, lebih prioritas yang ini. Kalau Al-Fatihah itu rukun dalam sholat, tidak boleh ditinggalkan. Ya, tapi kalimat saya belum selesai. Tidak boleh ditinggalkan, khususnya dalam sholat sendirian. Orang yang sholat sendirian tidak membaca Al-Fatihah, tidak membaca, maka sholatnya dipandang tidak sah, mesti mengulang. Apa dalilnya? Hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 295, dan At-Tirmidzi nomor hadis 230. Redaksinya sama. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya orang yang sengaja tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya. Tidak sah, dia mesti ngulang. Ya. Dalam sholat sendirian. Dalam sholat berjamaah, maka berlaku hukum, dua hukum. Satu, bagi orang yang mengikutkan pada bacaan imam misalnya, dia ikut bacaan imam, dia sengaja enggak baca, karena sengaja mengikutkan pada bacaan imam. Ada hadisnya, innama ju'ilal imamu liutamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Faqiraatul imam qiraatul ma'mum. Maka bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum. Jadi kalau imam sudah bacakan sesuatu, itu sudah mengakomodir bacaannya makmum. Makmum diam pun enggak ada masalah. Ya. Jelas ya sampai sini? Pelan-pelan. Tapi itu hanya dalam berdirinya, bukan saat rukunya, sujudnya dan sebagainya, dalam berdirinya. Ya. Dalam hal ini, jika imamnya sudah membacakan satu doa, kalimat bahkan sampai Fatihahnya, enggak sempat baca Al-Fatihah misal, ya. Maka itu sudah tercover oleh bacaannya imam. Misal seorang makmum baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Begitu dia bacakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, imam rukuk. Maka keadaan seperti itu dalam fikih sepakat semua ulama. Itu sudah terhitung bacaan Al-Fatihahnya terwakili oleh bacaan imamnya. Sudah sah. Ya, jelas ya? Nah, ini tidak ada perdebatan di sini. Jadi Nabi pun sudah mengeluarkan hadis itu. Bahkan ini hadis disampaikan bagi orang yang ketinggalan saat rukuknya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, imam sudah ruku. Itu kita enggak usah ikut Fatihah lagi, sudah langsung ruku. Ya. Jadi begitu takbir imamnya ruku, langsung ruku. Allahu Akbar, langsung ruku. Allahu Akbar. Ya. Yang kita tertinggal dalam bacaan berdirinya itu sudah terwakili oleh imam. Ya, terwakili oleh imam. Jelas sampai sini? Dan enggak perlu nambah satu rakaat lagi ya. Enggak perlu nambah. Misal maghrib sudah ruku rakaat pertama, Anda enggak usah bangun lagi. Ya. Jadi jangan terlalu soleh, kita bangkit lagi satu rakaat. Jadi empat nantinya. Ya, salam.
Tapi kalau sengaja enggak mau baca padahal kesempatannya ada dalam salat berjamaah, maka hukumnya salah satunya di hadis Muslim nomor hadis 395. Kata Nabi, fahiya khidajun. Tidak sempurna. Jadi kalau orang sengaja punya waktu baca Al-Fatihah, mengikuti bacaan imam, dia enggak baca misalnya, sengaja ditinggalkan. Walaupun ada hadis tadi, imam dijadikan bacaannya mewakili makmum, tapi sengaja dia mengambil manfaat itu, ya, misal tidak membacakannya, maka oleh Nabi disebut tidak sempurna dia. Tidak sempurna dalam salatnya, khidanjun. Jadi kalau masih ada peluang untuk baca Al-Fatihah, silakan bacakan. Kalau ternyata masih sampai misalnya Alhamdulillahirrabbilalamin, imamnya sudah ruku, maka segera ikut ruku dengan imam. Dan bacaan Al-Fatihah kita sudah terwakili dari bacaan imam. Hadisnya sahih. Ini keterangan dari Nabi. Okay. Tapi kalau sekiranya masih sempat baca, tapi kita sengaja tinggalkan, enggak baca, maka berlaku hadis yang Muslim ini. Khidanjun, tidak sempurna sholatnya. Kalau sengaja dalam sholat sendiri yang tidak baca sama sekali, maka tidak sah sholatnya. Kira jelas ya? InsyaAllah. Ya, tapi jangan diambil keuntungan ya. Ah, saya nunggu aja Ustaz sampai ruku baru saya sholat. Ini saya silakan. Waalaikumsalam. Ketika kita akan sholat berjamaah sholat itu kita tertinggal untuk koordinasi dulu. Apakah itu bisa dikoordinasi dulu? Baik. Yang pertama kita harus tanyakan dulu kenapa sampai tertinggal. Itu pertanyaan pertamanya. Oke? Okay? Nanti dari situ kita berevaluasi. Baru dari situ kita berevaluasi. Pertama kita akan lihat dari pengalaman-pengalaman, belajar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang di perjalanan dengan para sahabat. Kemudian di jalan, ya sudah tengah malam, kata Nabi mengatakan kepada Bilal, "Bilal, kamu jaga karena waktunya singkat supaya fajar kita bisa menunaikan tepat waktu." Kata Bilal, "Tenang ya Rasulullah, saya bisa bangun. Saya ikut tidur, nanti saya bangun." Qadarullah, ternyata ketika mereka bangun, Allah, itu sudah tersinari oleh matahari. Ya, artinya sudah terang. Terang. Kita kalau kita jam 8 lah ya. Kata Nabi, wailak ya Bilal, celaka kamu bilang. Kalau sudah enggak mampu jangan berjanji, kata Nabi kan. Maka dia menyesali pada saat itu. Nabi meminta silakan semua berwudu, kemudian Bilal adzan, kemudian iqamat. Setelah itu mereka masih sempat menunaikan bahkan qobliyah subuhnya. Dia salat qobliyah, setelah itu baru kemudian mereka salat fardunya. Kasus sekarang yang terjadi yang ditanyakan, kita mau ke masjid. Ya, sunnahnya memang salat sunnah itu di rumah. Kalau dekat dengan masjid. Saya runtut dulu ya, supaya tidak ditanya lagi. Ini rumah saya di sini, ini masjid. Sunnahnya bukan di masjid, salat sunnahnya. Yang terbagus, yang terbaik di rumah. Dalilnya hadis riwayat Muslim, nomor hadis 913. Kata Nabi, afdhalus salati fi buyutikum illa al-maktubah. Salat terbaik itu di rumah kalian, kecuali yang fardu, yang wajib. Jadi kalau rumahnya dekat dengan masjid, tunaikan di rumah. Ya, tunaikan. Kata Nabi, wa baiti huna, rumahku di sini, kata Nabi. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani mengomentari hadis ini, bahasa Nabi, rumahku di sini artinya, karena rumah Nabi itu kan di masjid. Ya, di masjid rumah Nabi itu. Artinya bagi yang dekat rumahnya dengan masjid. Tapi kalau jauh jangan maksa. Ya. Ah, saya mau ikut kajian nanti misalnya di Bekasi. Rumah di sini di kawasan. Subuh pengen di sana, salat sunah di sini sampai sana jam berapa? Enggak akan kekejar gitu ya. Nah, jadi kalau sudah kita ikutkan salat di sini berangkat ke sini itu enggak ada masalah. Sekarang ketinggalan ketika datang ke masjid tidak sempat menunaikan qobliyahnya. Sementara kita sudah qobliyah. Dan Nabi mengatakan hadis riwayat Muslim nomor hadis 725, rak'atul fajr khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sepakat ulama dari hadis Nabi yang sahih bahwa seseorang yang terbiasa menunaikan 2 rakaat sebelum subuhnya kemudian tertinggal dia, maka dia boleh melakukan setelahnya atau pada saat duhanya. Sah, hadisnya jelas. Sah ya? Jadi kalau bapak misalnya terbiasa menunaikan salat sunnah qabliyah subuh kemudian tertinggal karena satu alasan yang sifatnya misalnya tidak sengaja kita di situ, ya, maka silahkan setelah salat subuhnya langsung atau nunggu pada waktu duhanya, awal duha yaitu syuruknya, bangkit tunaikan itu. Jelas ya? Tapi kalau bisa jangan tunaikan di khalayak yang belum paham hukumnya, ya, supaya tidak menjadi pembicaraan yang tidak jelas nantinya. Begitu selesai salat subuh bapak ingin mengganti yang tadi, saya kan, ya, begitu bangkit misalnya orang mulai berkata itu kayaknya aliran baru ya, masalah sunnah juga, jangan-jangan gafatar ya, bukan rame gitu ya, macam-macam. Hati-hati dengan gafatar ya. Gafatar itu aliran transformasi yang tidak jelas. Itu AM yang tokoh gafatar itu asalnya dulu yang mengaku nabi, dipunya aliran baru mengaku nabi, dulu di Bogor ditangkap oleh Reskrim di Bogor ya, diinterogasi. Anda kenapa mengaku Nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu katanya.
orang ke Bogor dapat talas, dia dapat wahyu balik. Dan anehnya ada aja yang ikut di Indonesia itu begitu kadang-kadang anehnya. Ya sudah tahu salah, ada juga pengikutnya gitu ya. Dia cuma punya penyakit yang saya sering sampaikan, cepat kaget, gampang kagum, ada ikut ya. Nah, beliau dihukum, kemudian keluar tahun 2012 bikin aliran baru. Mungkin wahyunya agak berubah. Ini menggabungkan antara aliran yang dipercayai tadi dengan aliran Adven hari ketujuh. Jadi sekarang sudah ganti, enggak Nabi lagi, ngakunya Mesiah. Ya Mesiah. Di beberapa tokoh diminta diangkat menjadi pembina ya dan sebagainya. Tapi itu keterangan tokoh-tokoh itu setelah tahu ternyata ini gabungan konsep agama baru, entah siapa yang mendesain. Jadi saya perhatikan beberapa pekan ke belakang ini ada kayaknya ada gerakan yang cukup masif ya, terarah sama sekali luar biasa yang mengangkat isu-isu yang terkait dengan Islam. Jadi saya tidak tahu apa yang mau disiapkan dan apa yang ingin diarah ya. Jadi kita mesti cerdas membacanya. Kita doakan mereka dan tidak cepat kita terbawa arus untuk melakukan sesuatu yang tidak tepat ya. Mulai dari trompet, ke sajadah, ke sepatu, kemudian loyang kue gitu ya. Nah, sekarang muncul lagi itu macam-macam. Jadi mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya minimal kita berislam dengan benar ya. Baik. Cukup itu. Terakhir, ada pilihan, Pak. Ada pilihan. Ternyata kalaupun kita tidak menunaikan sholatnya, tapi karena kita telah terbiasa, berlaku hadis Nabi di Al-Bukhari nomor hadis 2996. Idza maridul 'abdu. Kalau seorang hamba sedang uzur, sakit karena tertentu atau alasan lain, wa au safar atau bahkan bepergian, kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Tidak sempat meninggalkan amal yang rutin dia kerjakan, maka pahalanya tetap tercatat dalam alasan yang wajar. Tapi kalau Bapak ingin mengganti menyempurnakan itu perasaan iman yang luar biasa, lebih baik gitu, lebih baik. Cukup ya? Ibu, tidak ada pertanyaan di belakang? Oh, singkat. Oh, maksudnya 5 pertanyaan atau oh, satu. Kangannya begini. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Misalnya kita tidak bisa ikutan Jumat karena 5 hal yang tidak memungkinkan ikutan Jumat, berarti kita untuk saat awal, 2 awal waktu ini itu menunggu saat kita selesai atau di tetap ikutan Jumat ya. Baik, itu saja. Baik, dan ini pertanyaan terakhir, setelah itu kita langsung siap-siap untuk salat maghrib ya. Baik, yang pertama bukan 5 hal tapi 3 hal. Seorang perempuan, penting diketahui dulu, hukum sholat Jumat itu fardhu ain bagi laki-laki. Ain itu mengikat secara personal. Ya, jadi enggak bisa diwakilkan. Ada fardhu ain dan fardhu kifayah. Kalau kifayah bisa diwakilkan. Ada orang meninggal dunia sholat jenazah. Kalau satu orang sudah sholat, yang lain gugur kewajibannya. Dia enggak kena dosa. Tapi kalau satu kampung tidak ada yang menyolatkan, maka sekampung dosa semua. Dosa semua. Kalau fardhu ain enggak bisa diwakilkan. Masing-masing mengikat secara personal. Jadi Jumat itu enggak bisa diwakilkan untuk laki-laki. Sunnatun ya, sunnah untuk perempuan. Ini tidak wajib, tidak mengikat. Dan sunnah ini pun kalau dikerjakan syaratnya tiga. Satu, aman dari fitnah. Enggak ada fitnah. Yang kedua, aman dari segi tempat, ada tempat khusus bagi perempuan. Dan yang ketiga, tidak melanggar atau tidak melewati kewajiban yang berlaku bagi perempuan di rumahnya. Ya. Ada kewajiban-kewajiban lain yang harus dikerjakan, ya. Sudah ada anak dan sebagainya yang harus disiapkan, ya. Dia tidak memaksa melewati itu untuk sekedar Jumatannya, ya. Nah, kalau tiga ini sudah bisa dilakukan, ya, sudah terlewati, maka boleh Jumatan, sah hukumnya. Bahkan kalau Anda ke negara dengan hukum Hanafi, seperti ke Asia Selatan, India, Pakistan, ya, atau bahkan ke Cina, ya, itu ada tempat khusus bagi perempuan kalau ingin Jumatan. Baik, bagi yang tidak Jumatan kemudian menunaikan sholat zuhur, kapan dimulai? Saat waktu zuhur tiba. Waktu zuhur tiba itu saat adzan dikumandangkan. Jadi ibu tidak harus menunggu Jumatan selesai. Tidak. Jadi begitu adzan dikumandangkan, waktu sholat zuhur untuk ibu tiba. Jangan tunggu sampai Jumatan selesai, begitu pulang baru sholat tiga. Ya, jadi Jumat itu waktunya sama dengan zuhur. Sama dengan zuhur. Jadi Jumat pengganti sholat zuhur. 2 rakaat itu diganti dengan khutbah. Ya, dua sampai sini? Baik. Cukup ya? Kita cukupkan dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Saya mohon perkenannya setelah sholat maghrib, kita bisa hadir memuliakan tamu kita dari Kalimantan, karena belum sempat juga saudara kita ini beristirahat, perjalanan cukup panjang. Nanti kita dengar ada apa di sana ya, dan bagaimana hubungan dengan kita. Mudah-mudahan ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan. Oke. Kami cukupkan dulu. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.